di kebun buah naga saya nih di sore hari setelah tadi diguyur hujan ya oke sebelum kita lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe ya agar channel ini semakin berkembang dan juga yang pun dapat mendapat inspirasi ya atau menginspirasi dari video-video saya jadi di sini saya akan memperlihatkan ya. Jadi tadi malam itu bunganya banyak mekar ya, alhamdulillah. Dan nanti malam Insya Allah juga banyak yang mekar ya. Tuh, seperti itu ya. Ini saya tegaskan lagi lampu saya ini sudah on selama 15 hari tapi karena kadang masing mati lampu ya saya tidak ada emergency uh, untuk dieselnya jadi ya mengandalkan kalau hidup kembali ya ini terlihat ya buah-buah yang seperti ini masih kecil-kecil ini ya masih sekepal tangan nih ya ini belum saya gibro ya belum Jadi teman-teman yang mempunyai pohon buah naga yang belum meng, apa, menghasilkan buah atau belum berbuah ya Jangan jangan panik atau jangan eh, merasa gak eh, akan bisa buah gitu ya Bisa ya Kuncinya yaitu gini Punya saya ini dulu dari tanam 5 bulan sudah buah perdana Ya memang tidak banyak Jadi dalam 100 20 oh, kalau salah 110 itu hanya empat buah yang eh, empat tiang yang dapat menghasilkan buah ya buah perdana maksudnya nah di situ saya berpikir uh, uh, tentunya setiap buah setiap batang pas -pas pasti nanti akan mem membawa buah ya tapi tapi dengan syarat ya pupuk terutama ya pupuk nah seperti inilah ini di bawah nih kita lihat ya ini saya menggunakan limbah dari kelapa sawit ya atau yang disebut dengan jangkos ya. Dan untuk satu tiang itu saya menggunakan 3 tiga, tiga batang atau 3 calon induk batang buah naga ya. Jadi setiap 15 hari sekali itu saya pupuk menggunakan NPK 16 16 dan itu saya kemarin tambahkan kotoran ayam ya dan untuk penyiraman itu perlu sebenarnya ya, perlu. Nah, jadi ketika nanti punya teman-teman ketika sudah berbuah seperti ini ya. Ini wajib kita siram ya, wajib karena gini. Di dalam batang buah naga ini kan tersimpan air ya, air. Tentunya buah juga meng memanfaatkan air juga ya kan gitu membutuhkan air nah, jadi kita harus menyeramnya dengan uh, bertahap seperti itu ya jadi saya NPK itu saya menggunakan NPK 1616 dan glower seperti ini ini karena nitrogen apa unsur nitrogennya tinggi jadi tunas-tunas muda tuh banyak yang tumbuh ya seperti ini contohnya nih jadi itu teman-teman yang baru tanam langkah baiknya selalu menggunakan pupuk NPK ya NPK 1616 -16. itu lebih bagus ya gitu. itu lengkap unsur unsurnya ya lengkap sekali ini dulunya nih tidak serimbun ini ya nah, ini ini kan sekarang sudah tumpang tindih sulurnya sudah berantakan juga gitu jadi bagi yang masih belum ber, bisa berbuah seperti ini harus di uh, ini tunas ini harus dibuang ya lebih bagus menggunakan gunting atau gunting potong itu ya itu, itu lebih bagus karena nanti takutnya terkena duri ya seperti ini. ini insya Allah besok saya Gibro nih ya kalau cuaca mendukung saya Gibro karena sini ini sudah waktunya ya sudah waktunya untuk di Gibro pertama ini saya uji coba lampu menggunakan 10watt ya bagaimana akhirnya nanti ya saya udah tahu berhasil atau tidaknya ya karena semua semua itu diawali dengan usaha ya dan proses itu yang terpenting. Ini cuacanya masih gerimis-gerimis ya. Gerimis mendung ini. Yang dikhawatirkan ini bagi pemula nih. Jadi buah naga itu rentan terhadap penyakit pada saat musim penghujan. Nah, itu dia kuncinya. Jadi ketika musim penghujan itu lakukanlah semprot fungisida dan insektisida ya. Simpel-simpel sih obatnya ya kalau saya rutin menggunakan antrakol, udah itu aja ya obatnya. Antrakol udah cukup. Gitu. Yang sebelah sana juga ada itu. Yang sana itu saya tidak menggunakan lampu ya, yang sana tuh. Mutlak dari matahari dan yang blok sinilah saya menggunakan lampu ini 10 watt LED teman-teman ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini jangan lupa didukung di like di comment di subscribe ya jangan lupa oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh